Gak akan bau, gak akan timbul belatungnya gede-gede, gak akan. Memasyarakatkan peduli lingkungan terhadap usia dini, menurut saya itu sangat penting untuk kehidupan kedepannya, karena dari sejak kecil anak-anak itu harus terbiasa yaitu membuang sampah tidak boleh sembarang dan sudah dipilah-pilah, kemudian menjaga atau merawat tanaman yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau di rumah adalah tanaman yang ada di halaman rumahnya. Kalau di sekolah jelas itu merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Karena penghijauan itu sangatlah penting untuk kehidupan nantinya, menghasilkan oksigen. Dan lingkungan yang bersih dan hijau itu adalah idaman setiap masyarakat. Sehingga saya menganjurkan sejak dini, mungkin usia TK ya, anak-anak itu harus sudah diberikan pengertian atau pendidikan tentang lingkungan hidup. Kendalanya tidak konsistennya di dalam penanganan sampah yang sudah dipilah-pilah oleh masyarakat, dari masyarakat yang usia TK sampai orang dewasa. Contoh, di sekolah ini dianjurkan untuk memilah sampah organik dan non-organik. Setelah kepembuangan daripada sampah itu sudah bercampur aduk kembali, berarti tidak ada konsistennya dari pihak-pihak terkait. Maka saya menghimbau kalau anak-anak generasi muda sudah memilah-milah sampah. Ayo selamatkan dunia. Sekolah yang ramah lingkungan menurut saya adalah kelihatan dari tampak penghijauannya, kemudian cara membuang sampahnya, pupuknya untuk tanaman agar subur. Jadi kita dengan proses ini kita sudah menghemat dana.